memang pengen sekolah ya. Gak ada perasaan takut nanti apa namanya misalnya bareng dengan teman-teman gitu. Iya. Biasa aja. Terus ada rasa pengen membatasi diri enggak? Ya yang penting ya membatasi diri tapi jangan terlalu. Membatasi diri dalam arti jarak ya. Tapi kalau bergaul tetap biasa gitu ya. Terus dari lihat protokol tadi menurut Mbak sudah cukup standar apa belum? Ya sudah. Pertama datang di suruh apa Mbak? Pertama datang tadi dicek suhu, terus cuci tangan sama pakai hand sanitizer. Nah, dasar ya, itu sudah sesuai dengan protokol ya. Kalau nanti Juli seandainya sudah ditetapkan di hari masuk, apa namanya, full tetap muka, siap Mbak Dan? Ya kalau siapnya sih belum, kayaknya kan apa semakin meningkat ini yang terkenal. Ya nanti kalau harapannya apa nanti sekolahnya di blended diparo antara daring dengan langsung atau dengan apa? Ya kalau yang bisa daring ya daring, tapi mungkin kalau yang nggak bisa mungkin diterapkan di sekolah. Tetap di sekolah juga. Kalau ngegelang gitu bisa juga ya Mbak ya? Di-shift. Yang di shift mungkin hari ini daring separuh kelas, besok separuh kelas gitu. Tapi nih dengan si jaga jarak gini sudah merasa nyaman belum di sekolah? Ya sudah. Nyaman. Nah, kalau itu dengan kursi yang terpisah gitu dengan jarak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.